di dua box kayak gini, dua box di paralel, terus satu channel gitu. Jadi di dalam box isi 4 itu mainnya seri paralel gitu, right? Jadi per box itu keluarnya 8 ohm. Kemudian kalau dua box di paralel gini ketemunya jadi 4 ohm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur. Kali ini saya berada di Kali PP Yosowilangun. Nah, ini saya lagi di sound systemnya dua putri bus-bus. Ini saya berada di tempat operator. Untuk aksesorisnya masih sama, kombinasi dari pabrikan dan juga lokal. Jadi yang pabrikan mixer sama equalizer aja dulur. Equalizer pakai Perfect, mixernya itu pakai Soundcraft. Kalau alat lokal yang lainnya rakitan sendiri. Jadi tidak ada perubahan jadi dulur. Cuma perubahannya dengan waktu cek sound kemarin, sekarang dijadikan dua arah. Nah, kalau kemarin cek sound kan dijadikan satu arah. Yang beberapa hari lalu yang sempat saya upload videonya. Nah, ini untuk soundnya sendiri dua arah. Tatanannya sama banyaknya kayak gini. Jadi untuk subwoofernya sendiri ada 4 box double, yang 2 box 2 box ini planar, yang 2 box box kacamata dulu. Kemudian kalau untuk 12 innya itu pakai box isi 4, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hitungannya ada 8 kalau dihitung box isi 4, berarti 8 kali 4 ada 32 speaker. Terus yang kecil ini, yang satu box ini isinya high dulu. Terus kalau yang tengah itu, yang tengah atas sendiri itu isinya toa. Untuk odong-odong sekarang bawa 2, soalnya ada hiburan. Jadi odong-odongnya 2. Ya, itu airnya lagi diisi. Dan ini pakai APR itu odong-odong. Nah, ini radiator ada di sampingnya kayak gitu. Untuk sound yang satu ini ada di sebelah timur, ngadep ke timur. Nah, ini kalau untuk amplifier kita lihat apakah tetap 4 biji. Oh ya, ternyata untuk amplifiernya tetap 4 biji. Nah, kayak gini. Jadi untuk 18 innya ini main 2 ohm ini dulu. Wes, ora umum. Kalau untuk box apa, kalau untuk 12 innya itu 2 box 1 channel. Jadi 2 box kayak gini, 2 box di paralel, terus satu channel gitu. Jadi di dalam box isi 4 itu mainnya seri paralel gitu, right? Jadi per box itu keluarnya 8 ohm. Kemudian kalau dua box di paralel gini ketemunya jadi 4 ohm. Untuk amplifier rakitan sendiri juga, rakitannya Mas Bandi dua putri. Wah, ini untuk monitornya ada 2. Yang satu ini di sebelah pentas sana, yang satu di sana. Jadi diratakan biar menyebar suaranya, biar merata gitu, right? Nah, ini bentar lagi mau ada acara ulang tahun. Nah, ini kalau untuk yang sound sebelah timur sama amplifier juga 4 biji. Untuk lokasinya sendiri di Kali PP Yosowilangun. Nah, untuk speknya juga sama, 18 in 4 box, middle-nya itu 4x8, 32 speaker, 12 in, terus tweeternya 1 box. Ya, enggak tahu isinya 2 apa 4. Kemudian yang atas sendiri ada toa 4 box. Itu dulur. Jadi oke, jadi untuk sekilas info hari ini di Kali PP, kayak kita tadi langsung kita gas saja dengerin musiknya sebelum acaranya mulai. Jadi apabila ada kesalahan informasi yang saya berikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita putar lagu anak-anak yuk, yuk sekali-sekali. Happy birthday to you. Happy birthday.